was underage. And that didn't bother me a bit. I said, well, I'll do that. No big deal. So then we started tests. Wally Fang, seorang wanita penerbang yang sudah berusia 82 tahun. Dia akan bergabung dengan Jeff Bezos dan saudaranya dalam penerbangan luar angkasa berawak pertama dari perusahaan luar angkasa swasta Bezos, Blue Origin. Penerbangan keluar angkasa tersebut rencananya dilakukan pada 20 Juli 2021. Jeff Bezos mengumumkan rencana tersebut melalui sebuah video di Instagram. Perjalanan selama 11 menit itu akan membawa Bezos dan rekan-rekan meluncur sekitar 60 mil lurus ke atas ke ruang suborbital sebelum kembali ke bumi. Fang merupakan pilot berpengalaman yang merupakan bagian dari Mercury 13, sekelompok wanita yang lulus pengujian astronot yang ketat. Salah satu tahap dari pengujian tersebut adalah pemeriksaan fisik. Gendang telinga mereka dibekukan untuk melihat bagaimana mereka menangani vertigo. Lalu mereka juga dites dengan kondisi kekurangan sensorik dan tes latihan pernapasan. Pengujian pada tahun 1960-an didanai secara pribadi dan tidak diadakan melalui NASA. Meskipun lulus tes dan kesaksian kepada Kongres dan otoritas NASA, para wanita itu tidak diizinkan mengikuti program astronot resmi Amerika Serikat. Keputusan itu akhirnya bermuara pada fakta bahwa NASA mengharuskan astronot merupakan lulusan program pilot uji jet militer dan wanita tidak diizinkan dalam program pelatihan angkatan udara pada saat itu. Bezos juga sekaligus memperkenalkan Fang sebagai bagian dari kru pesawat luar angkasanya. Dalam postingan berbentuk video tersebut, Fang tampak bersemangat untuk pergi ke luar angkasa sebagai turis dan kegembiraannya menular. Setelah NASA membuka program astronot untuk wanita pada tahun 1976, Fang melamar 3 kali, tetapi ditolak karena dia tidak memiliki gelar teknik dan tidak memiliki pengalaman sebagai seorang pilot uji. Sebuah film dokumenter yang diproduksi Netflix Mercury 13 merinci beberapa sisi wanita dari pengalaman pengujian, termasuk Fang. Bersama dengan penolakan awal NASA untuk mengizinkan wanita bergabung dengan program tersebut. Blue Origin sendiri didirikan oleh miliarder Bezos. Pada bulan Juni, bahwa penerbangan awak pertamanya akan mencakup Bezos sendiri dan saudaranya Mara. Penumpang lain yang namanya belum diungkapkan membayar $28 juta Amerika Serikat di lelang untuk tiket penerbangan ke luar angkasa. Dengan hasil penjualannya disumbangkan ke Club for the Future, organisasi amal milik Blue Origin, yang bertujuan untuk menginspirasi anak-anak untuk mengejar pendidikan dan karir di bidang sains, teknologi, engineering. Penerbangan rencananya akan berlangsung di pesawat luar angkasa New Spirit Blue Origin yang telah berhasil menyelesaikan beberapa penerbangan tanpa awak, termasuk sebuah pelatihan astronot di mana seorang awak menstimulasikan prosedur pra-peluncuran dan pasca pendaratan pesawat tersebut. Blue Origin menyiarkan peluncuran tersebut secara langsung.